Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu kembali dengan Ibu Lisa. Hari ini kita akan belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1. Aneka benda di sekitarku. KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran, siswa dapat terampil mengutarakan idenya tentang penanggulangan masalah sampah di rumah dengan percaya diri. 2. Siswa mengetahui arti penting dari bermusyawarah dengan tepat. Musyawarah. Musyawarah adalah berunding menyatukan pendapat. Pendapat berarti ide atau gagasan. Musyawarah berguna untuk menyelesaikan masalah. Kegiatan musyawarah sudah ada sejak dulu. Masyarakat Indonesia terbiasa musyawarah. Contohnya, di desa dapat dijumpai rembuk desa. Rembuk desa adalah musyawarah antar warga desa. Musyawarah dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh musyawarah di lingkungan keluarga, 1. Pembagian tugas tiap anggota keluarga. 2. Menentukan tempat rekreasi keluarga. 3. Contoh musyawarah di dalam masyarakat. 1. Memilih pengurus RT. 2. Menentukan kegiatan kerja bakti. Contoh musyawarah di lingkungan sekolah. 1. Memilih pengurus kelas. 2. Menentukan jadwal piket regu. Sikap dalam musyawarah. Musyawarah artinya membicarakan masalah secara bersama. Musyawarah bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Hasil keputusan musyawarah berkaitan dengan suara terbanyak atau mayoritas. Hasil keputusan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sikap yang dikembangkan dalam musyawarah antara lain, 1. Berani mengemukakan pendapat. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Mendengarkan orang yang sedang berbicara. 4. Menerima kekalahan dengan lapang dada. Dan yang 5. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah anak-anak, ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok plastik. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama dan sekitar puluhan bahkan ratusan tahun.
Nah, anak-anak, perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Kertas, 2-5 bulan. Kardus, 5 bulan. Kulit jeruk, 6 bulan. Puntung rokok, 10 tahun. Kulit sepatu, 25-40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen, 50-80 tahun. Plastik, 50-100 tahun. Kaleng soft drink yang berbahan aluminium, 80-100 tahun. Aluminium, 80-100 tahun. Baterai, 100 tahun. Kantong plastik jenis tas kresek, 10-20 tahun. Styrofoam tidak dapat terurai. Jadi anak-anak, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah, anak-anak, lambang apakah ini? Ini adalah lambang reduce, reuse, dan recycle. Tugas, bermusyawarahlah bersama saudaramu atau teman di rumahmu. Bermusyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di rumah. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu Nisar. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.